Jadi kalau sebelah sana tu Merdeka 118 Tower. First kita akan jumpa St. Regis. Kamu kena tengok video ini sehingga tamat sebab saya akan tunjukkan kamu dia punya laluan lah. Stay tuned everyone. Jadi kalau kamu tertanya-tanya saya berada di mana, sekarang ni kita berada dekat area Taman Botanic Garden yang ni terletak di Kuala Lumpur. Dia berdekatan dengan Museum Negara. Jadi kalau kamu naik public transportation, kamu kena pergi ke KL Central dahulu. Jadi daripada sana kamu kena ke laluan MRT Museum Negara. Tapi kalau kamu guna kereta, Google atau guna Waze sajalah, paling senang. Jadi kalau kamu cek dekat taman ni memang magical. Banyak tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga, hidupan-hidupan semula jadi ada dekat area sini. Kalau kamu ada peluang memang boleh nampak burung-burung juga. Jadi kalau parent-parent atau cikgu-cikgu, memang tempat ni sesuai untuk buat lawatan-lawatan berkenaan sains. Belajar tentang tumbuhan-tumbuhan dekat sini. Nah, ini salah satu tumbuhan yang kita boleh belajar dekat sinilah. Memang cantik dan memang penuh dengan informasi lengkap. Jadi kalau kamu tengok di belakang saya tu, itu merupakan taman rusa. Saya pun tidak pasti sama ada berbayar atau tidak kalau mau masuk. Tapi kamu boleh datang dan explore kalau kamu suka tengok rusa. Ini dia tempat yang kamu kena lawat kalau pergi ke Taman Botanik ni sini. Jadi boleh main badminton, skuter. Jadi punya taman ni memang besar. Jadi kalau kamu mau main basikal pun boleh juga. Saya rasa ini pot memang pelancong-pelancong pun suka datang. Yalah, sebab selain melancong, takkan mau tengok bangunan-bangunan saja kan. Contohnya Petronas Twin Towers. Kena melawat juga keindahan dekat area sinilah. Okay everyone, so dekat depan saya tu merupakan signboard. Sebab taman ni besar, jadi kalau kamu cek dekat signboard-signboard ni, dia akan tunjuk kamu destinasi-destinasi yang tempat kamu mau pergilah. Jadi tempat yang saya jalan tadi itu dekat area sanalah yang ada taman rusa. Jadi kalau kamu tengok di belakang saya tuh ada tasik yang cantik juga. Jadi kalau kamu sudah bekerja-bekerja weekdays, sudah penat, datanglah ke taman-taman. Jadi kalau rajin boleh ke Taman Botanik Kuala Lumpur. Tengok dia punya tasik, memang sangat-sangat cantik. Oh, banyak ikan juga. Tapi saya rasa kalau taman yang kena jaga ni tidak boleh memancing. Jadi jangan kamu pandai-pandai pergi memancing lah. Oh, hello my friend. So sini ada burung merpati. Saya tidak pasti apa dorang buat. Saya rasa kalau dorang buat aktiviti kayak ni macam seronok juga. Jadi kalau kamu tengok dekat area sana tu, itulah laluan ke arah KL Central. Jadi lepas ni saya akan tunjukkan kamu dia punya jalan lah.
So sekarang ini saya tunjukkan kamu laluan ke arah KL Central. First to kita akan pergi ke area Museum Negara dan kita kena lalu ada underground tunnel dekat MRT station. Yeah everyone, saya sangat bertuah sebab masa saya pergi sini dia punya cuaca pun sangat baik. At least saya pun tidak perlu takut kena hujan. Sebab kalau hujan ni memang saya kena berlari lah. Jadi cerita pasal berlari, saya harap kamu ada tengok video saya first time join half marathon lah. Jadi dekat area sini memang sesuai untuk runners-runners kalau mau jogging buat fitness atau sesiapa sahaja yang mahu sihatkan badan. Saya rekomen kamu pergi sini kalau kamu mau jogging-jogging atau exercise. Kamu boleh nampak sendiri dia punya pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan hijau banyak dekat sini. Jadi dia punya udara tu memang confirm fresh. So sekarang kita sudah hampir tiba dekat Museum Negara. Jadi kamu kena ingat ini jalan. Okay everyone, sedikit informasi. Jadi Taman Awam ini hanya dibuka dari jam 6 pagi hingga 8 malam setiap hari. Kalau kamu cek dekat depan, itu adalah directory Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Itulah nama sebenar taman ini. Jadi sini dia punya peta dan di sini dia punya petunjuk supaya kamu senanglah explore tempat ni. Jadi kena ikut petunjuk kalau mahu pergi ke KL Central. Jadi kadang-kadang orang yang first time dekat sini kalau dia ikut entrance yang lain di tempat lain, memang dia ada sukar sikit untuk cari dia punya pintu. Sebab kamu boleh nampak sendiri dia punya laluan gelap. Dia macam secret tunnel pula. Okay, so kita sudah berada di secret tunnel laluan daripada Taman Botani tadi. So sekarang ni kita on the way untuk menuju ke Museum Negara. Okay everyone, so saya rasa kita kena cepat sikit berjalan sebab kalau tengok dekat awan pun dia macam sudah mau hujan lah. Itu adalah laluan ke pintu museum. Jadi kalau jalan yang terbaik ni kena ikut sebelah sini untuk ke MRT. Jadi macam yang saya cakap tadi, dekat saja 200 meter saja laluan dia untuk ke MRT. Everyone, so kenapa saya bawa kamu ikut laluan sini? So, kalau kamu tengok di belakang saya ni, tempat yang laluan untuk ke entrance Museum Negara, kamu kena turun bukit lagi lah. Jadi macam menyusahkan kan? So better ikut laluan yang inilah. Everyone, so sekarang kita berada di area kawasan yang berdekatan dengan Museum Negara. Jadi kalau sebelah sana tu Merdeka 118 Tower. Dan sekarang saya akan bawa kamu untuk ke underground tunnel untuk ke KL Central melalui MRT Museum Negara. Jadi kalau ada peluang next time kita cuba explore tempat inilah. So everyone, inilah dia laluan underground daripada Museum Negara Station MRT.
kena lalu dua eskalator lah. Kamu kena tengok video ini sehingga tamat sebab saya akan tunjukkan kamu dia punya laluan lah. Jadi kalau dekat stesen MRT ni, dia ada pintu A, ada pintu B. Jadi kalau mahu pergi ke KL Central, kena ikut pintu A lah. Let's go, let's go. Ini dia pintu A. Macam yang saya tunjukkan tadi, ada dua eskalator. Lepas kita akan jumpa St. Regis. Jadi kena ikut sebelah kanan, sebelah kiri pun boleh. Tapi kadang-kadang pintu masuk ke building kena tutup. Jadi sini merupakan jalan yang the best as of now. So daripada pintu A tadi, kita akan masuk ke Q Central. Jadi kita kena naik lift. Jadi kita kena pergi level G. Stay tuned everyone. Sekarang kita berada di dalam Q Central. Jadi kita kena lalu satu eskalator untuk pergi ke KL Central. So daripada Q Central, kita boleh direct terus pergi ke KL Central. Jadi memang dekat saja everyone. Jadi saya harap kamu enjoy tengok video ini. Jangan lupa untuk tengok video saya yang seterusnya. So kalau dekat sini ni memang senang sudah untuk kamu pergi ke KL Central sebab dia dekat sini sajalah.